Satu lah. Makan video. Hallihallo. Hallo, willkommen zurück. Ya, selamat datang lagi, selamat datang lagi. Balik lagi sama kita. Duo. Duo apa ya? Duo cooking special. Duo cooking special. Oh, du kannst dich kochen, Markus. Pokoknya duo apalah ini. Hari ini kita mau masak mie ayam. Sebenarnya aku nggak tahu resepnya, cuman kita coba aja ntar gimana jadinya. Jadi resep ala Esmeralda. Aha. Was aha. Oke. Okay. Yuk kita mulai. Mie ayam ala Esmeralda. Pertama-tama kita punya ayam, kita baru beli ayam. Nih. Kiroy. Ya, kiroy ini ayam bio ya, yang nggak diobatin nice. Gitu-gitu. Ya, ini ayam cuma makannya ayam jagung. Makannya dia cuma makan jagung gitulah. Pokoknya. Tuh, pokoknya ayam sehat intinya. Ih, suaraku lagi rada serak ya karena aku lagi rada batuk. Karena waktu ini aku kebanyakan makan chips sama ice cream sama coklat. Aku kebanyakan makan itu jadinya suaraku. Terus karena nggak ada chai sim, kita adanya biasing. Nggak apa-apa lah, yang penting hijau-hijau, ada hijau-hijau gitu kan. Terus ada daun bawang. Ini yang bikin enak kayaknya sih. Terus sama bumbu-bumbu gitu deh. Sekarang kita mau nas. Kita mau rebus ayamnya dulu. Yang matang. Baru kita masukkan ayamnya, terus potong-potong itunya. Terus itulah. Oke. Tunggu ya. Ini yang aku tadi bilang itu ayam kiroy. Pokoknya itu yang ayam sehat ya pokoknya, soalnya mereka tuh maunya yang sehat-sehat. Keluarganya Markus tuh makannya yang sehat-sehat. Today, kalau aku sih mau ayam apa kayak juga aku makan. Nah, tukang makan. Sekarang Markus mau masukin ayamnya. Ya, masukin dong. Sebenarnya aku beneran nggak tahu deh gimana caranya bikin ayam, cuma insting aja sih, ayamnya rebus terus di swirl-swirl terus masak bumbu. Gitu-gitu dah, lihat aja ntar gimana jadi. Oke, terus tunggu sampai matang, kita siapin semuanya itu, potong-potong. Sekarang aku lagi motongin daun bawang. Pinter, saya ikut mandat, mukanya tegang banget. Iya. Mukanya mantap. Ini udah sore di luar. Matahari, nggak ada matahari. Aku biasanya kalau motong ini nangis ya. Kita lihat Markus nangis apa enggak? Ini pertama kali dia ini ya. Pinter, pinter. Mie suklan, oh mie suklan sama aku. Oke. Ya. Main pintar dia. Yes, I'm missing the zwiebel, no? Yeah. Wow. Oh, sekarang Oh, du armes Hähnchen. Komm, du schaffst das mal. Ayo. Oh, komm, du schaffst das. Ja, klar.
Lihat. Ya, okay. Mas. Oh, pintar. Okay. Nah, sekarang udah ngawur, udah mulai ngawur. Biar belajar ya, Marcus. Pintar. Schaffst du das? Dann ich mach das. Nee, ich mach das schon zu. Okay, Marcus katanya mau sampai akhir katanya. Enggak mau kalau aku itu. Enggak mau kalau aku yang motong-motong. Oke, lihat aja. Kuat apa enggak ya? Oh, Markus nangis. Soll ich das machen? Nein. Okay, Markus bilang enggak, aku udah nawarin. Das ist fertig. Okay, Markus pengen mandiri sendiri deh. Ya. Ya, meskipun hasilnya okay. Ya. Oh. Willst du weitermachen? Ya, okay. Ya. Kalau udah matang kayak gitu, ntar aku angkat. Kita matiin. Ntar aku angkat, baru aku potong-potong. Terus kita campur, masak sama bumbu ya. Tadi Markus nyerah ya, dia nangis-nangis. Jadinya aku yang lanjutin. Itu daun bawang. Bawang putih sama bawang bombay, aku gak punya bawang merah, jadinya ya seadanya aja. Dan resep ini aku gak google ya, soalnya percuma ntar kalau aku google juga barangnya aku gak punya. Ada minyak, kita pakainya minyak zaitun sama kecap sama zasun pepper, garam sama merica. Ini kita bubuk cabenya kayak gini karena gak ada cabai yang fresh. Ini paprika, ada bubuk paprika juga itu. Terus sama sedikit tomato ketchup. Ya. Ketchup. Udah nggak nangis lagi? Ketchup. Nggak nangis. Wants to know? Nein. Oke, sekarang tunggu. Terus sekarang kita mau suwir-suwir dulu ayamnya. Maybe. Blutet noch. Ja, das wird noch mal gekocht, Markus. Ach so, Camilla, ja dann. Pech. Ist ja gut. Okay. Markus masih mencoba. Ya, kelihatan ya kalau nggak terampil. Bisa nggak jadi jadi dagang mie ayam dah. Kayaknya melihat keterampilannya Markus nggak cocok dia. Jadi dagang mie ayam. Ya, Markus. Lagi. Setelah udah disuwir-suwir kayak gini, tuh udah selesai. Terus kita masak deh bumbu-bumbunya sama ayamnya. Aku campurin aja semua sama kulit-kulitnya. Padahal mereka nggak suka. Mertua aku sama Markus tuh nggak suka kulit ayam. Kita lihat aja ntar mereka mau makan apa enggak. Terus sekarang udah siap itunya.
Bon appétit. Tunggu sampai benar-benar coklat. Oh, udah agak coklat ya itu. Markus masukin ayamnya. Semoga nggak kekecilan. Agak tipis ya? Ya. Oh. Wie viel? Tja, ist egal. Du sagst Stopp. Du musst mal maskieren, was? Garam, sind wir Marica? Nein, noch nicht. Noch mehr? Ja, reich. Und dann Pfeffer. Auch Pfeffer, Markus? Ja. 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 Sehr gut. Das Marica. Pfeffer. Ja, reich. Reich? Ja, und dann Ketchup. Bisschen? Bisschen. Aku kasihin tomato sauce. Saus tomat bawah. Eh, dah. Hai. No? Ya. Ya, und dann? Here. Mein Ketchup. Soja Ketchup sauce? Manis, ya. Sweet soya sauce. Ya. Richtig. Terus? Ja. Du sagst Stopp, ne? Ja. Viel, das ist viel. Noch mehr. Ja, es mag ein. Ja, terus kita aduk-aduk. Aduk-aduk, Markus. Aduk? Aduk-aduk. Aduk-aduk? Ja. Paprika? Ja, später. Ganz später. Ja. Ja. Oh. Oh, dagang mie ayam. Ini tukang mie ayam. Ya. Kayaknya panennya kekecilan deh, belum itu ya. Daun bawah ayam bagus, lauk sebenarnya aku kayak nggak boleh sepi na. Eh, das ist ganz gut. Noch mehr? Taruhin juga. Bukannya sih sama tak? Nein, noch mehr. Ya, ya. Eh, das total voll. Ja, ja. Oh, penuh banget. Nggak tahu ini entah jadinya apa. Jetzt für 8 Leute. Ja, und? Egal, Hauptsache essen. Ja, aduk-aduk terus pokoknya sampai menghitam. Kalau udah coklat ini, enak nggak? Karena enak sih. Bentar. Dan sayur hijau. Dan ini kita punya pakai pasta. Ini jadi deh. Mie ayam ala Esmeralda. Pasta. No. Reicht, ne? Doch, noch mehr. Noch mehr? Ja. Kayak gitu ya. Sekarang cobain. Kita cobain rasanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Beneran enak apa enggak? Lekam. Nih, bohong. Nein, ich mag das. Ey, Markus ngomong Fred. Ey, Markus sekarang udah bisa dia ngomong Fred. Ja, Oma, mach mal. Hähnchen, ich will mit Hähnchen. Mm. Oh. Lecker. Enak ya? Ternyata enak. Lumayan enggak. Good, very good. Enggak benar-benar mirip kayak abang-abang mie ayam itu, tapi udah lumayan lah ya. Ala-ala Esmeralda. Es ist ein bisschen härter, ne? Das Hähnchen. Ha, ja klar, Bio. Bio, Bio ist das mal. Willst du noch mehr? Oh ya. Terus aku mau nanya, kenapa nggak seitem yang abang-abang itu ya? Kalau kalian tahu resepnya, tolong tulis di komentar, kita cobain lagi. Bikin mie ayam yang hitam banget kayak abang-abangnya yang di sana itu. Sekarang kita mau makan dulu ya. Udah berarti segitu aja mie ayam kita. Dan hasilnya enak. Oke? Enak. Dadah. Dadah.